berkuasa empat balai yang hamba hormati, serta nek mama yang gadang baso batua, alim ulama cerdik pandai dalam negara. Sengaja hamba mengundang kamu semua ke istana Pagar Ruyung ini kerana ada suatu hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Hamba berpikir, hari semakin senja bagi hamba, bulan semakin kecil, dan usia hamba semakin tua juga. Sudah selayaknya kita memikirkan mencari pengganti siapa orangnya seandainya hamba tidak ada lagi. Pulang maklum pada sidang yang hamba muliakan. Tuanku, bertitahlah. Patah tumbuh hilang berganti. Segala titah tuanku, hamba setuju sekali. Tetapi kita tidak boleh menetapkan begitu saja sebagai pengganti tuanku. Memang Raja Mahmud itu adalah putra hamba, tapi yang lain masih banyak. Semuanya berhak. Tuanku, bertitahlah. Kalau boleh hamba mengusulkan, sesuai dengan adat yang diadatkan di Pagar Ruyung, setiap orang yang akan menggantikan tuanku harus diuji dulu. Tuanku, bertitahlah. Jika tuanku menyetujui Raja Mahmud, dia harus ditidurkan terlebih dahulu di atas batu kasur yang beralaskan daun jelatang hijau yang gatal itu. Iya. Kalau bukan tuah Raja Mahmud, dia akan gagal dalam ujian. Adik Seri. Abang Mahmud. Cantik sungguh adik Seri hari ini. Abang terlalu memuji. Pujian seperti ini selalu diberikan pada gadis lain mungkin. Janganlah tuduh sebarangan. Baru kali ini hati abang tertawan pada Seri gadis rupawan. Seri pun sedar. Seri sebagai bunga yang sedang kembang dan jadi idaman semua kumbang. Tapi bila ada layu nanti, jadi debu jatuh ke bumi, bang. Raja Gati, silakanlah baring di atas daun jelatang itu. Jangan lupa, mulakan dengan bismillah. Sana, sila. Datuk, Datuk, marilah kita pulang. Ayo. Dalam hal ini, ikat boleh dibuka, takut tak boleh diubah. Semua yang telah terjadi kita serahkan saja pada Tuhan.
Kuning? Ya, Ayah. Bawakanlah Bapak kemari lekas. Baik, Ayah. Ini, Ayah. Assalamualaikum, Tok Lijah. Eh, waalaikumsalam. Ah, Datuk Paduka. Sultan Karo orang Semenda pun ada. Kenapa Tok Lijah yang menyediakan ini? Kan anak-anak ada. Anak-anak tu bukan boleh diharap sangat. Lagipun saya tak suka duduk tertonggok di rumah. Apa hajat Datuk Paduka datang ni? Sultan dan hamba berhajat nak bertemu dengan Tok Naam. Apa Tok Naam ada di rumah? Ada. Sipi, kasih tahu Ayah, Datuk Paduka dan Sultan Karo nak jumpa ya. Baik, Mak. Silakan. Sila, Tok. Sani, ya, Mak. Pergi ke dapur masak air, ada tamu Ayah datang tu. Baik, Mak. Ya, Mahmud.